kabur. Iya. Iya, terima kasih, Pak ya. Oke, oke. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana nih ya? Saya habis nurunin. Wah, jauh. Wah, ternyata jauh sekali ya. Ya, sudah tinggal nunggu di cancel. Ini hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Besok tanggal merah ya, hari raya Nyepi. Saya sekarang di Bambe, tadi saya dapat orderan Bambe ya. Saya di Beringin Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Cuaca di sini gerimis. Besok tanggal merah ya, jadi agak-agak ramai tadi jalanan, macet. Saya tadi dapat penumpang dari Wonokromo. Nurunin di Beringin Bendo, ini baru saya drop. Tadi saya lewatkan sepanjang lewat Jambangan, tapi terkena macet yang lumayan parah di daerah Kletek.
lampu merah kletek, ekornya sampai pertigaan lampu merah sepanjang. Ini saya perjalanan melipir balik ke arah timur ya, ke arah terminal Bogorasi ya. Cuaca masih hujan gerimis. Hujan gerimis, tidak terlalu besar. Notifikasi riwayat orderan daerah Beringin Bendol, jauh-jauh ya ternyata. Nah, kan tadi Bambe Gresik pun nyaut ya, meskipun tidak satu layar, makanya saya cocol. Alamatnya nggak jelas soalnya di blok CACB apa ya tadi ya, saya kira ya daerah-daerah sini lah, atau mungkin Citra Harmoni atau sepanjang mungkin, tapi ternyata malah Bambe. Perumahan apa saya nggak tahu tadi, cuman vlognya aja Bambe. Lagian juga menurut saya tadi Kedung Turi ya, Kedung Turi ke tujuannya ke Kedung Turi, Kedung Turi ke Bambe, Bambe ke Kedung Turi 20.000. Ya masuk akal sih kalau Kedung Turi jalan raya. Tapi kalau perumahan kayak Kedung Turi Permai, Kedung Turi Permai 2 ya 20.000 nggak masuk akal. Jauh soalnya ke dalam. Oke. Teman-teman, om, tante, kakek, nenek, ayah, ibu, papa, mama, abang noni, cak ning, guyu, engkakange mbekayune. Apa mana yo? Yo wis lah, semuanya yang sedang menyaksikan video ini, ikuti perjalanan melipir saya di Beringin Bendo ya. Di malam nyepi, besok nyepi, besok tanggal merah. Jalanan tadi sore di mana-mana rame, macet. Mungkin banyak yang pulang mungkin ya, karena libur panjang. Lumayan, Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Waduh, merek. Daerah yang sepi, daerah yang agak gelap. Saya ini melipir ke luar jalan raya ya. Jadi nanti saya lewat jalan raya Gilang, lewat kletek lagi ya. Mudah-mudahan masih ada orderan, atau mungkin di sepanjang jalan saya melipir ada orderan.
karyawan Santos Kopi Kapal Api sudah pada ramai yang sudah pulang ya. Kali aja ada yang order Indriver maupun Maxim. Ternyata muter baliknya jauh ya, sampai jembatan layang Trosobo ternyata. Oke lah, nggak apa-apa, ini saya puter balik di jembatan, di bawah jembatan layang Trosobo. Jalanan terasa sepi karena hujan. Tapi nggak tahu daerah sepanjang dan durasi mungkin ya masih ramai ya. Oke, saya sekarang sudah di Jalan Raya Gilang. Jalan Raya Gilang, tempatnya di seberangnya pabrik kapal api. Cuaca masih gerimis. Gerimisnya enggak gerimis kecil sih. Tapi juga enggak gerimis besar ya. Sedang, tapi ya kalau nggak pakai mantel ya sampai katakan sampai kelihatan ya wis kebes sudah basah semua. Hujannya nggak rata ya pemirsa, teman-teman penonton channel Ojol Murah Surabaya, hujannya nggak rata. Tadi Surabaya masih cerah,
tapi daerah Surabaya Selatan mendung dan akhirnya gerimis mulai sepanjang sampai Beringin Bendo tadi. Saya ngetrok makin ke barat makin besar gerimisnya. Mungkin lebih ke barat lagi mungkin sudah hujan deras ya. Hujannya sepertinya mengarah ke timur di malam Nyepi ini, tanggal 2 Maret 2022. Wow, ternyata video ini sudah durasinya sudah 15 menit lebih. Oke, saya akhiri saja video kali ini. Kalau terlalu lama nanti uploadnya juga lama karena belum dapat order sama sekali ya. Jadi ya saya akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.